Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Bunda Jeva. Di video kali ini Bunda Jeva akan memasak daun singkong. Yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Memasak daun singkong itu sangat mudah ya teman-teman. Dan bumbunya juga simple. Pertama-tama kita siapkan daun singkong secukupnya, kemudian kita rebus dengan garam sedikit dan setelah itu kita potong-potong seperti ini. Kemudian bumbunya yaitu ada irisan cabai hijau, cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian tomat ya, diiris semuanya teman-teman. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Setelah harum, masukkan irisan cabai merah dan cabai hijau. Aduk rata, tumis sampai harum. Setelah bumbunya matang, masukkan daun singkong yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan air sedikit, lalu penyedap rasa secukupnya. Tambahkan juga gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk-aduk. Setelah matang dan bumbunya terasa pas, kemudian matikan api kompornya. Tara, dan ini hasilnya teman-teman. Tumis daun singkong ala dapur Bunda Jeva sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.